Coba jalan-jalan lagi. Oke, gimana? Kita mau kita mau ke Excel aja. Kalau Mas Gibran ini lebih suka makanan favoritnya apa Mas Gibran? Selain Indonesia, dari negara mana nih? Apa aja suka sih? Apa aja suka? Tapi udah pernah cobain belum? Udah. Wah. Cobainnya gimana? Jangan. Oh iya, tapi kurang-kurang identik lah. Kalau cobain lagi nanti kita di sini. Meksikonya nih. Authentic tentu. Authentic banget lah. Dan tapi suka spicy nggak Mas? Pedes? Boleh, pedes. Boleh pedes ya? Nah ini nih, ini salah satu hot yang paling terkenal ini. Nah. Kalau orang Jawa nggak makan nasi itu nggak kenyang lah, nggak lengkap lah kayak gitu lah. Kita mau jalan dulu. Aman nggak sih? Suara aman. Tanpa ini. Suara aman ini Mas Yuda. Okay. Wow, ini jalannya, jalan Broadway. El Pollo Loco juga ada. Wah. Ina, Mbak Ina mau makan apa ini Mbak Ina? Apa? Apa yang Mbak Ina? Oke. Yang taku. Biar cobain ya. Oh benar sih. Menghindari makanan Indonesia ini. Benar. Karena emang baru satu mana ya? Simpang apa ya? Oh, Simpang Asia. Kurang. Oke. Ya, warna taco yang daging apa? Ayam, daging. Ayam boleh, nyobain daging juga boleh. Oke. Okay. Boleh, nyobain siap-siap. Oke. Okay. Taco ya. Boleh. Oke. Okay. Can we get tacos one for you? And then asada. Un asada, un pollo. Buat Gibran dulu ya. Buat Gibran. Ayam. ¿Qué es eso? Al pastor? Oh, pastor. Oke. Okay. Oke, okay, jadi kita pesenin dulu buat Mas Gibran-nya, taco-nya langsung dari ataupun yang buat itu langsung dari orang Meksiko. De donde eres? Where are you from? India. Oh no, soy de Indonesia. Este. Indonesia. Indonesia. Ustaz. Guatemala. 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 Oh, oke. Okay. Oke. Mau ini Mas Gibran kayak onion, lettuce ya. Yeah. Itu. Ini saus yang pedes nih, pedes. Red or yang merah atau hijau sebenarnya? Merah lebih pedes. Which one spicier? The spicy one. Seruho. Okay. Yes, red. Wah, mantap. Wow. Pedes ya, beneran. Lumayan. Lumayan, lumayan. Kalau Meksiko 11-12 pedesnya. Mantap. Wah, oh, wow, dale. You and then lu apa? Ini kita sharing aja. Kita sharing, Bu. Ya, yeah, oke. Okay. Boleh. Tapi isinya biasanya sebanyak ini. Masih gitu. Makanya gede-gede kita. Orang-orang ini kita gede-gede. Kita bareng aja sih. Kita satu-satu lagi, samain aja kayak gitu. Lo mau apa adanya? Gua ayam aja sih. Ayam? Gua ayam. Gak mau ini. Mas, samain. Samain boleh? Oke. Okay. Same one. Same one. Por favor, primo. Mantap. not too much. It's too big. Gede banget. Gila. Wah, gila. Emang porsinya tuh emang besar-besar. Sama-sama, yes. Sama. Same one. Gimana sih? Mau minumnya sekalian horchata atau apa? Mau minum apa? Kalau minuman tradisional ada horchata, tamarindo. Dia mau air aja. Mau air aja. Minyak. Tamarindo, por favor. Medium. Kira horchata. Horchata. Horchata para mi. Medium. Berapa ya? Belum. Kita makanannya udah dapat guys. Kita udah dapat makanannya. Taco Meksiko yang buat langsung orang Meksikonya. Luar biasa. Kita langsung duduk nih. Tinggal duduk. Tempat duduk yuk. Cari tempat duduk yuk. Kita mau duduk di mana? Kita cari lokasi tempat duduk.
satu ini dulu dong. Belum lapar sih aku. Karena ini nunggu tukang sayur. Foto dulu di PKP. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu. Gantian dong. Yang mana nih? Dua, tiga. Nah, aku mau dong. Oke lagi. Oke teman-teman, jadi kita sudah beli makanannya, kita beli taco, kita cobain Mas Gibran karena pernah beli taco tapi di Indonesia mungkin kurang wow kalau bukan orang Meksiko sendiri yang bikin ya. Nah, di sini kita ada pesan beef sama ayam. Ya, menurut Mas Gibran nih dari segi porsinya seperti apa? Tampilannya gimana Mas Gibran? Jadi berapa dulu? Tadi ini 15 untuk 2. Berarti satunya sama minum. Sama minum. Ini minumnya 5. Jadi total itu 30-an ya. 30 sama 2 minum. 2 minum. Ya kurang lebih segitu ya. Ya. Itu berapa satu taco? Satu taco itu $7. Oh. Wow, $7. Pantas saya gede banget. Hah? Kurang. Kalau di sini sih oke sih menurutku ya. Masih harga relatif. Kalau udah masuk di Beverly itu mungkin sekitar 10-an. Ya. Jadi kalau makanan Meksiko itu kalau di sini ada yang kayak restoran kayak gini, ada yang di pinggir jalan kayak di food truck. Kalau di food truck itu masih bisa lah $2 per taco, tapi jauh lebih kecil dari ini. Satu biji gini. Ya segitu tuh, segitu tuh bisa $2 masih bisa lah. Jadi ini ini benar-benar ya, besar banget. Bagi barang-barang, Ayo kita cobain lagi kita. Juga pakai ini satu ya, tangan besar dia. Set. Ini pedes banget ya, Mas. Karena silakan Meksiko mungkin sama Indonesia tuh sebenarnya 12 pedesnya. Kalau di restoran Amerika kita bilang pedes pun juga enggak terasa pedes gitu. Ada asam-asamnya gitu enggak sih tapi sebenarnya? Mana? Kalau ini enggak yang hijau ada asamnya. Oh, oke. Okay. Yang hijau apa ya? Jalapeno-nya di haluskan sih. Selamat makan, kita mari makan. Cheers dong. Oh ya, cheers. Pedes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget. Lumayan kayaknya ya. Kayak kalau gue minyak. Wah, ya ini nendang banget tuh. Kaget. Jadi menurut harus bersih, harus enak, harganya murah. Pasti masyarakat juga pasti suka atau datang ke tradisional market lah kayak gitu. Itu bener sih. Cepat dilanjut. Ayo. Jadi sekarang ini lagi ada di Medan Kitchen. Kita coba bawa Mas Gibran ke sini dan nih. Medan Kitchen. Oh gitu. Wow. Masuk. Dua packing dulu ya. Udah packing punya gua mau ngapa nanti. Kalau Mas Gibran memang udah packing langsung. Udah. Udah sih kayak udah. Jadi emang dimasak pagi hari kayak gitu sih. Asli mana? Asli Medan. Namanya Medan Kitchen namanya. Makanan favorit Mas Gibran apa? Ini masih yang profesional. Lontong. Lontong Medan Kitchen. Oh iya. Ya ada gua goreng ini. Lengkap ini. Wow. Lihat kitchennya di belakang. Ya, di dapur kitchen. Semuanya masak di sini ya, tante ya. Semuanya masak di sini. Kucingnya gede. Dari jam berapa? Kalau setengah 7 udah mulai masak. Setengah 7 udah mulai masak. Enggak, ini masak sendiri semua. Enggak, sama anak saya satu. Ada Meksiko 5 bantu potong. Bantu potong. Kalau anak saya 2.
Oh gitu. Ini yang kecil bantu saya ini. Yeah. Wow. Ini yang gede. Keren. Tapi setiap hari buka nggak sih? Buka 4 hari. 4 hari aja ya? Sampai minggu. I see. Gaya belum pernah nge-vlog di sini. Aku belum pernah nge-vlog di sini. Belum pernah, belum pernah. Nengok dapurnya gede. Jangan ganggu. Enggak ganggu. Ayo kita masuk aja. Kita masuk kitchennya. Kita tunjuk tante. Iya, masuk. Wow. Ini pertama kalinya masuk kitchennya. Ini boleh di syuting nggak? Boleh di syuting. Boleh. Oh, silakan masuk dulu. Wah, ini apa tante? Teri Medan ya? Wow. Teri Medan. Wow, gede banget. Ini sambal hijau ya? Kalau mau orang mau Padang, langsung muncul. Oh gitu. Nah, memang udah packing semua ya? Iya, tapi kalau waktu saya bukanya kopi. Oh gitu. Pas kopi bulan itu saya buka. Oh ya? Kalau gini kan orang belanja banyak sekali. Oh, emang dulunya emang cuma buat to go aja kan, buat take away gitu sampai saat ini. Masa, tapi udah buka restoran belum? Saya udah tua, 28, anak-anak ngasih juga. Oh, iya? Gue bilang coba aja gitu. Tau-tau buka maju. Wow. Hai, kau pagi masak rendang, gulai semua. Ini untuk kumpulnya orang ramai kan? Resepnya tante semua. Ya, saya ada resep. Ini rendang. Sambal hijaunya nih. Bu, ini rendang, ini ayam, ini kentang. Ini lengkap banget loh tante. Ya, nanti kalau mau makan apa, saya taruh piring aja, taruh sama apa mau bumbu. Boleh. Nah, wah, goreng kecap saya mau nih. Sampai jam 6 aja ya? Dari jam berapa? Mulai 10:30 buka. Oh, sampai jam 6. Itu udah kayak itu lontong tuh. Tapi yang paling penjualan yang paling semua lah. Semuanya. Oh ya, semua. Wow. Semua harus suka. Saya orang suka. Ini menantu yang gede. Oh ya? Johan. Halo. Ini yang kecil. Halo. Woi, ini apa ya? Ini lontong ya? Oh iya. Oh iya. Kacang. Wah, di sini juga ada kayak makanan-makanan kering lah. Nih, ini semuanya makanan kering, jajanan kering, Indomie. Wah. Ini banyak barang. Ini agak kosong udah bawa dari. Ini semuanya langsung dari Indonesia ya? Ini emang kalau udah lama di sini pasti bakal kangen masakan Indonesia, cemilan Indonesia. Hari Sabtu Minggu penuh orang. Tapi ini baru ya gedung ini ya? Saya sewa situ kan dua tempat. Iya, udah itu sempit kan, saya tambah lagi ini setahun lebih udah. Oh, udah setahun lebih yang ini. Karena pertama kali ya cuma itu aja. Dua itu aja. Saya jadi supplier aja tante. Ya, boleh aja. Ini lengkap banget. Iya, lengkap semua. Iya. Kalau dari Solo yang kira-kira bisa dibawa ke sini apa, Mas? Semua ini barangnya kan ada semua. Iya. Semua. Lengkap semuanya bisa sih. Yang kerupuk-kerupuk sebelah kanan. Kerupuk sebelah sana. Oh, kerupuk. Kerupuk-kerupuk kering. Lengkap loh. Kalau di sini kan ada dua itu, Mas. Ada dua. Nah, ada tiga di sini, Pak. Oh, ini ada yang kering juga sih. Kerupuk garing. Ini ada juga kerupuk udang. Lengkap. Kerupuk biasa. Bahkan ini. Kerupuk-kerupuk ini nih, bulat-bulat yang biasa ditong. Wow, teh-teh juga lengkap. Wah, ini Indonesia banget nih. Teh masih pakai teh ginian. Sambal pecel. Wah. Ini Indonesia banget teh ginian nih, masih pakai bubuk. Sekarang kan ini juga kan kayak gini-gini kan ya, banyak lagi, lagi mulai lagi kan lagi mulai lagi ya pakai nama-nama lama nih. Kalau Indomie ini yang kalau dari induk datang ya $5, kalau yang sini punya murah, kalau yang mahal punya masuk dari induk langsung. Karena biasanya dibawa sama orang kan. Bawa orang gimana? Hand carry? Justip gitu. Ini kayak gini nih, Mas nih. Tuh kan beda kan, $3. $3 ya. Karena ini kan dia nggak lewat distributor kan, gitu. Nah, ini yang ini. Mie Aceh. Ini murah. Ya. Indomie Aceh. Lengkap di sini? Nggak pernah sini ya. Tuh. Baru spesial. Iya.
biasa cuman biasa kalau datang ke ya ini kalau saya acaranya di New York sih. Oh New York. Nah, saya kesini mampir tadi aja. Tadi itu foto pertama itu orang New York baru datang pertama. Oh ya? Tadi. Oh. Udah lama di sini. Saya udah 20 tahun. 20 tahun mana lebih. 28 ya. Nah. 28. Saya kalau tapi jualan, ini baru. Ini pas buka, COVID. Pas COVID saya buka. Di rumah saya masak udah 10 tahun. 10 tahun masak di rumah. Udah COVID kan. Tangga-tangga tak boleh kasih marah dia suruh jadi saya ambil toko pun anak-anak nggak suka udah tua buat apa masak saya bilang saya hobi umur itu bukan penentu benar 78 tahun sehat-sehat selisih 1 tahun Mas Gibran atau gimana Mas Gibran masak sendiri sama anak saya yang kecil. Wow. Ini yang kecil saya. Coba. Ini di sini area makanan-makanan kerupuk-kerupuk kering-keringan. Wow, banyak. Oh, ini yang kerupuk udah jadi. Kalau yang di sebelah sana tuh yang harus digoreng. Ini kayak udah jadi tinggal makan aja. Wow, lengkap ini. Wow. Ini semuanya kerupuk. Peyek-peyek pun juga ada. Peyek apa nih ikan asin banyak ini bumbu juga buat masak apa namanya ini aku nggak tahu wow oke okay. Wah di sini juga ada ini nih buat bikin sambel ulekan Pilih sok. Kalau Mbak Endah makanan sukaan favorit Indonesia apa? Oh aku. Aku bubur ayam. Bubur ayam. Bakso pasti. Bakso. Wah. Sama asinan. Asinan. Ya, nanti sekarang aja. Banyak banget ini. Iya. Terima kasih Ci. Ada apa aja ini Ci? Keluarin semuanya. Alhamdulillah lah segitu. Semuanya porsi gede. Es teh lo segini. Cukup. Oh masih kurang. 9. Gimana Mas tanggapan dari porsi segi makanan tadi? Wah, sudah lihat porsi makanan, minuman. Sepala saya ini tuh. Nanti sudah terbiasa kalau udah 1 bulan 2 bulan terbiasa, semuanya ya. Udah terbiasa. Masih shock dengan ukuran. Kalau Jakarta itu segini kali. Iya. Yeah. Harga ukuran kecil harga mahal. Kalau kayak aku gitu kan kalau kan kita terbiasa porsi besar nih. Kalau aku setiap kali pulang ke Indonesia pertama kali nih ke Bali jam pasti nambah. Bener. Porsi mulut aku tuh akhirnya porsinya kecil karena kita kan biasanya gini kan. Oh, bener. Aku kemarin juga pulang Indonesia juga gitu. Kan? Bubur bisa 3 kali. Nah, kan? Yeah. Iya, karena terbiasa porsi besar. Gitu. Jadi akhirnya ya udah. Ya tapi harganya ya gimana di sini? Benar-benar. Aku sepadan ya. Kayak ini kan tapi $5 kali. $5-an ya. Di Indonesia kan biasanya kalau kita minum lebih mahal kan? Iya. Karena minum lebih mahal. Minum bertiga ini. Benar. Ini bisa minum sampai Selasa depan lah. Terlalu banyak. Aduh. Ya kan mau minum. Udah tante. Udah tante. Enggak. Wah, jadi masak rujak Medan. Rujak Medan. Ya. Kacangnya, bumbunya. Kalau kamu makan nasi makan kue-kue aja. Iya, tante. Ini udah cukup kue, sih. Ya. Wah. Iya, cendol. Lihat es tehnya. Gede, mantap. Ya. Ya. Wah. Selamat makan. Di WA aja, Mbak. Iya, aku WA ya. Wah. Makanan Indonesia lengkap, ada rujak, singkong, getuk, onde-onde, dawet, es teh. Wah. Selamat makan, kita bakal makan dulu ya. Kita bakal habis dulu. Selamat makan semuanya. Dari hotel, dari kosten terus pernah makan dulu. Ganti baju. Jadi kita pakai batik.